Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Jo TV. Kali ini Bang Jo TV berada di Jalan Dos Tokro Aminoto atau Malioboro-nya Wong Ponorogo dulur ya. Seperti ini, lampunya sudah terang benderang dan suasana malam ini begitu cerah. Dan ini banyak sekali para pengunjung sudah mulai berdatangan dulur-dulur ya. Ini sudah suasananya ramai lancar ya. Jadi kita lihat dari sini tampak begitu jelas ya, begitu kemeriahannya di Malioboro Ponorogo. Ini para pengunjung di sini sudah mulai berdatangan karena ini adalah malam Minggu dan kebetulan juga malam Hari Natal, dan saya pribadi mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru ya. Ini suasananya, ini lampunya, kemerlapan lampunya begitu indah dulur ya. Suasananya seperti ini, dan di depan sana, di depan patung Warok juga ada live musik ya, teman-teman dari Ponorogo. Ini melakukan live musik di sana. Nah, seperti sini, seperti ini suasananya dulur ya. Nah, seperti ini suasananya. Meriah banget. Pemandangannya begitu indah. Dan juga banyak sekali bapak-bapak dari kepolisian Ponorogo ini untuk menjaga supaya tetap kondusif ya. Nah, seperti ini suasana malam Minggu di Malioboro Ponorogo ya. Dan juga Bapak Kapolres juga selalu menjaga untuk kenyamanan kita bersama dulur-dulur ya. Seperti ini suasananya malam Minggu. Dan kebetulan banget malam ini itu cuacanya begitu cerah ya teman-teman ya. Begitu cerah. Nah, di sini ini keindahan lampu di Malioboro Ponorogo dulur. Begitu cantik ya kalau dilihat malam hari. Keren banget. Ini juga ada teman-teman lagi persiapan untuk live musik ya, lagi menghibur kita semua ya. Seperti ini suasananya. Dan nah, seperti ini suasananya teman-teman ya. Nah, ini juga ada Bapak Bupati Ponorogo. Saya ketamuan Ponorogo hari ini, ketamuan Mas Piu Padi. Tepuk tangan untuk beliau. Itu beliau di sana pakai baju putih, pakai topi. Tadi sudah ziarah ke makam ke Dorokatem, dan malamnya kami ajak untuk menyapa saudara Kudi Bos sambil sosialisasi pakai masker. Nah, kecuali yang merokok. Kalau merokok pakai masker di lubang dulu sulit, maka hanya dimaklumi yang pakai rokok, yang rokok. Tapi yang tidak sedang merokok pakai masker ya. Mas Piu, monggo disapain ini sahabat-sahabat dari Ponorogo, sudah rindu sama Mas Jenengan. Saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu, dia tak boleh.
Apa kabar semuanya? Baik. Wah, ini malam yang sangat spesial buat saya karena ketemu dengan sahabat saya, Bapak Bupati, Bapak Giri, yang ternyata saya itu seumuran loh sama beliau. Ternyata sama juga beliau dulu pernah kuliah di Surabaya dan sama-sama kita seangkatan walaupun beda apa kampus. Tapi saya senang banget bisa di sini dan mudah-mudahan Pak Bupati. Ibu. Ini dulur suasana malam minggu di Malioboro. Ini sudah di dekat dengan ngepos ya. Suasananya seperti ini, masih ramai lancar ya. Dan ini juga ada lampu hias yang kedua. Yang satu itu di dekat Bank BNI, yang kedua di sini. Seperti ini suasananya. Dan ini juga dari pihak Pak Polisi lagi bagi-bagi masker ya, buat para pengunjung tidak memakai masker, dikasih masker. Ini Bapak Polisi lagi keliling untuk bagi-bagi masker. Suasananya seperti ini ya. Ini lampu hiasnya, lampu hias yang kedua di sini.